Halo guys, balik lagi di Ikiti Channel. Alright guys, kali ini gue akan unboxing sebuah barang yang disebut murah kagak, disebut mahal juga kagak guys. Jadi ini sebuah barang yang berhubungan dengan otomotif guys. Widih, gila. Karena otomotif guys, bukan elektronik guys, bukan yang lain. Oke, langsung aja guys. Ini dia barangnya, sudah kalian lihat kan. Dan ini lumayan berat guys, sumpah berat banget. Packingnya gini aja. Oke, ini juga barang otomotif, pasti berat ya guys. Ini adalah shock absorber atau shock breaker guys. Untuk motor Matic guys, motor Vario yang pokoknya motor Vario aja deh. Gua nggak tahu bisa nggak yang dulu, cuma ini kan buat motor gua yang Vario New 250cc guys. Ini oke. Jujur aja gua kurang tahu banget guys soal otomotif guys, karena gua bukan lulusan SMK ya guys otomotif. Jadi buat kalian yang lulusan otomotif boleh minta ilmunya guys, komen di bawah guys. Ini barang ini kelebihannya apa guys atau kekurangannya apa? Oke. Setiap barang kan pasti ada kekurangan dan kelebihan guys. Dan kenapa gua ganti shock breaker ya guys, dari bawaannya dengan yang baru ini, dan gua milihnya itu merek Scarlett guys. Nah, menurut kalian Scarlett itu bagus atau kagak? Oke, jangan lupa komen di bawah ya guys. Bruh. Nah ini deh guys, dan gua nggak yang pakai tabung, masih aja. Mantap guys. Ini dia. Ini karet racing guys. Ini ada berapa macam warna dan gua sukanya yang black sama gold guys, itu keren abis guys. Dan nanti akan gua pasang di motor gua, dan tentu saja bukan gua yang masanya guys. Oke, di dalamnya kita dikasih apa ini, kosong guys, dan dikasih stiker guys, stiker Scarlett, stiker Scarlett Racing. Udah cuma itu doang, nggak ada lagi guys, kosong. Untuk harga, untuk harga yang penasaran gua gak akan bilang di sini guys, kalian komen aja nanti gua jawab aja lewat komen guys. Nah, gitu aja nih unboxing, kagak seru amat ya. Oke, kita buka dulu, kita apa lihat per detailnya. Oke, ini mantep banget guys. Jadi ini ada ring, nggak tahu nih buat itu buat apa nih. Oh, ada di sini, ada warning di sini, ada apa, perhatian katanya dalam tulisan bahasa Inggris yang artinya, jadi shock breaker ini mengandung tekanan tinggi gas nitrogen guys. Oh, di bawah tekanan tinggi, jangan, oh jadi intinya jangan mengisi sendirian guys, harus sama ahlinya, takutnya nanti bisa menjadi kerusakan yang fatal guys. Itu mungkin ya. Wah, kalau gua suka banget guys nih yang hitam gold ini. Jadi shock breaker itu kan ada dua, yang tabung ya guys. Nah, kayaknya pengen aja deh guys.
nih. Misalnya di sini ada tabungnya juga sama sini. Wah, gua jadi nggak sabar nih pengen coba dipakai di motor gue, guys. Oke, yang tahu ini jenis softback crash karet, tolong ya guys, komen di bawah guys, kasih tahu gua, karena gua bukan anak otomotif guys. Oke, karena kenapa ya gua ganti shock breaker, karena shock breaker bawaan itu udah agak enak guys ya, udah kalau di jalan yang berlubang atau yang gak rata itu suka tau lah kayaknya guys, gak enak gitu. Mudah-mudahan diganti yang baru ini bisa menjadi lebih baik guys. Mudah-mudahan juga awet ya. Yeah. Nah, harganya juga lumayan lah guys. Gak begitu murah, gak begitu mahal ya, pokoknya standar aja. Oke, guys. Unboxing kali ini adalah sebuah shock breaker single nih guys, single satu ya, cuma satu. Jadi untuk motor Matic Vario ya. Dan ukurannya gua enggak tahu nih, ukuran berapa. Pokoknya ini untuk Vario ya, Vario. Oke, gas. Udah, jika kalian suka videonya boleh klik like guys. Jangan lupa juga subscribe guys. Oke, sampai jumpa di video berikutnya guys. Terima kasih sudah tonton. Salam Iki-Iki. Bye-bye. Mantap. Thank you.